Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar pula cara menulis huruf Za. Huruf Za. Huruf Za sama juga macam huruf Ta. Bezanya hanya ada titik sahaja. So, kita tulis semula bagaimana untuk menulis huruf Za. Bermula daripada atas garisan, kita tarik ke sana, ke kanan. Kemudian turunkan ke bawah. Dan tiangnya diletakkan di sini. Tidak boleh letakkan di tengah. Kalau kita letakkan di tengah, salah. Tiangnya perlu diletakkan di sini. Titiknya diletakkan di sini. Ini adalah huruf Za. Huruf Za. Kita ulang sekali lagi. Jikalau huruf Ta begini, tarik ke bawah. Tiangnya diletakkan di sini. Turunkan ke bawah. Ini huruf Ta. Huruf Ta tiada titik. Huruf Za ada titik. Perbezaan Za dan Ta adalah pada titiknya. Ini adalah huruf Ta. Ini adalah huruf Za. Jikalau kita menulis begini, jikalau kita menulis begini, kita letakkan tiangnya di tengah begini. Ini salah. Tiang ini tidak boleh diletakkan di sini, di bahagian tengah, tetapi diletakkan di bahagian tepi sini. Maka inilah tulisan yang betul. Huruf Ta dan huruf Za. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.